Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Bay Haki Fotovlog. Oke teman-teman, hari ini saya lagi mau berangkat kerja ya, dari Panimbang. Kebetulan saya berhenti dulu di sini teman-teman untuk melihat karena ada kejadian ya. Ini lokasinya ada di tikungan yang sebelum arah ke Cikedal ya. Jadi ya teman-teman, punya kejadiannya tadi malam ya. Ini ada sebuah mobil yang terperosok ya, masuk ke dalam parit di sebelah sini, di samping rumah. Ini kejadiannya kapan sih mas? Kejadiannya kapan mas? Remblong, kapan? Tadi malam? Iya, kayaknya malam ya. Iya, kurang tahu saya juga ini baru lihat kesini soalnya mas. Iya terbang sih kayaknya ini aja sampai keangkat nih tiang-tiang ini nih tiang-tiang listrik di sini sampai keangkat ya dan nyampe copot. Emang belum dapet info dan kabar yang lebih jelas ya teman-teman mengenai kejadiannya. Ini sampai bengkok-bengkok di sini ya, salah satunya tiang-tiang listrik ini sampai ikut ke bawah ya. Ini kampung apa sih, Dek? Dek. Oke, teman-teman, demikian informasi dari saya ya tentang adanya kecelakaan di tikungan yang sebelum ke pom bensin Kadusuluh ya. Lokasinya di sini. Memang sini tikungannya agak sedikit tajam dan menukik ya. Tetap berhati-hati dalam berkendara. Demikian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.